Saya Rohaya, asal daerah instansi pemerintah Kabupaten Karo. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air, perkenalkan nama saya Romasna Saragi, saya berasal dari Kabupaten Karo. Perkenalkan, nama saya Romawarni Saragi dari Kota Pematang Siantar. Saya Roni Tua Parulian dari Inspektorat Kota Pematang Siantar. Halo teman-teman sebangsa dan bernegara, perkenalkan nama saya Roni Wirahman, saya dari Kabupaten Karo. Perkenalkan, nama saya Rosamiri Jintunta Munti, berasal dari Kabupaten Karo. Kami adalah peserta pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021, angkatan 60, kelompok 2. Sebelum membahas lebih lengkap mengenai bela negara, marilah kita mengenal kembali negara kita tercinta, Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Dayak, dan Papua. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 360 dialek yang memperkaya budaya Indonesia. Namun demikian, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang juga merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Keberagaman suku, kebudayaan dan kesenian menjadi keunikan dari negara Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna beraneka ragam tetapi satu, merupakan logo nasional Republik Indonesia. Logo ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu, juga menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Hingga tahun 2021, warga negara Indonesia diperkirakan mencapai 272 juta jiwa. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Luasnya wilayah Indonesia menjadikan negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berguna untuk mendukung ekonomi negara seperti hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Keindahan alam menjadikan Indonesia sebagai salah satu prioritas destinasi wisata bagi turis mancanegara. Namun Indonesia saat ini sedang berduka. Dunia sedang berduka. Pandemi COVID-19 melumpuhkan hampir seluruh negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Sejak mewabahnya COVID-19 di Indonesia pada Maret 2020 hingga Oktober 2021, tercatat sekitar 4,24 juta jiwa meninggal dunia. Pandemi COVID-19 menjadi momok yang sangat menakutkan bagi rakyat Indonesia. Berbagai sektor ikut menjadi dampak dari maraknya penyebaran COVID-19. Kebijakan-kebijakan pemerintah telah diberlakukan di Indonesia, mulai dari lockdown, PSBB, PPKM darurat hingga PPKM level 1-4, namun pandemi COVID-19 belum juga beranjak dari negara Indonesia. Semua itu tidak akan membantu jika seluruh masyarakat Indonesia tidak ikut bersama-sama berperang melawan wabah virus ini dengan menepati segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kita perlu sama-sama bekerja, bahu-membahu, saling mengingatkan dari hal yang sederhana namun berdampak besar untuk banyak orang melalui sikap-sikap yang mencerminkan nilai bela negara.
Teman-teman sebangsa dan bernegara, inilah sikap bela negara yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Mari kita menggunakan masker untuk mencegah COVID-19. Tetap menjaga kebersihan dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ketika berkontak fisik dengan benda atau orang. Contoh tindakan untuk menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan cara menghindari kerumunan, tetap menjaga jarak minimal, dan menghindari kontak fisik. Tetap berada di rumah dan membatasi mobilitas untuk tidak bepergian keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Saling mengingatkan dan menasihati keluarga terdekat. Bijaklah bermedia sosial dan menyebarkan berita positif tentang COVID-19 dapat membantu menuju Indonesia sehat. Jangan takut divaksin ya, saya sudah divaksin. Menjaga kesehatan dengan membiasakan berolahraga untuk menciptakan sistem imun yang kebal dari virus COVID-19. Mari kita berkontribusi dengan mematuhi protokol kesehatan dan menanamkan nilai-nilai bela negara. Cintai dirimu, cintai orang di sekitarmu, dan cintai negerimu.